Kawan, jumpa lagi dengan aku kawan. Nah ini berhubung di rumah lagi gawabut ya, sewepi sisan. Terus makanya habis hujan itu kok bisa mur-mur puanes yuk, keringetan aku sama dengan enaknya ngapain ya. Terus makanya aku browsing-browsing di media sosialku kawan. Duh, ada yang ngepost minuman ini kawan, temanku ya, tak tanyain, beli di mana bro? Beli di Alfamart deket rumah aku, cari ono pasti ada. Langsung aku meluncur kawan, dan aku bikin video ini karena ini minuman lagi hot-hotnya kawan. Langsung aja kali ini aku mau nge-review minuman di rumah kawan, berhubung ini lagi panas ya malah kawan, aduh keringetan aku coy. Enaknya minum yang seger-seger kawan. Nah kali ini aku mau nge-review minuman kemasan dari brand internasional yaitu Starbucks kawan. Aku tunjukin kawan ya, bentar ya. Aku bakal review yaitu minuman dari brand Starbucks. Nah ini kawan, gile men, ini benar-benar brand internasional loh kawan, brand Starbucks ini. Nah ini dijualnya ada di mana? Bukan di gerainya kawan, biasanya kalau minuman Starbucks ini kan dijual di gerainya ya. Cuman kali ini dijualnya itu di supermarket deket rumahku, yaitu Alfamart kawan. Wah gitu, koncoku ngepost tak tanya, beli man, Alfamart. Langsung layu aku coy, cari di rumahku, deket rumahku ada Alfamart loh. Aku cari di sana, langsung ada, tak beli dua varian ini kawan. Nah, setelah kalian tadi lihat ini ya kawan ya, aku cari di Alfamart ada kawan. Harganya berapa? 14.900. Bener-bener worth it untuk brand Starbucks loh kawan. Langsung aja, tanpa berlama-lama kita shoot ala-ala dulu. Setelah kalian tadi lihat sud ala-alanya, langsung aja kita coba coy. Ini dari kemasannya boleh kalian lihat ya, rasa mocha kawan, yang kanan yang ungu ini, wih kemasannya bagus ya, premium kawan. Terus naik itu yang warna gold ini espresso latte kawan, boleh kalian lihat espresso latte ya, untuk yang warna gold ini kawan, espresso latte. Aduh, aku pengen langsung nyoba ya, gimana ya rasanya. Untuk varian rasanya mocha dan espresso latte saja kawan. Harganya 14.900 atau 15.000 lah. Di Alfamart kalian kalau mau cari pasti ada ya kawan. Malang sudah ada coy. Langsung aja kita coba yang pertama yaitu espresso latte. Ini kawan ya. Kalau aku baca kawan ya, ini minuman Starbucks double shot espresso. Wuh, double shot men espresso nih. Wih, kencang iki kopine men. Terus kita ada tulisannya, minuman kopi susu atau milk coffee drink, kandungan bersihnya itu 220 ml. Boleh kalian lihat kawan, yang bawah ini kawan. Nah, sebelum minum, dikocok dulu coy. Langsung aja kita eksekusi ya. Untuk espresso latte kawan, boleh kalian lihat. Espresso latte ya, yang warna gold ini kawan. Merinding aku, Starbucks sama Melani bikin kemasan kalengan gini kawan. Seperti biasa coy, aku taruh di gelas andalan aku men. Oke, aku tuangin kawan, boleh kalian lihat. Untuk ukurannya satu kaleng gini kawan. Nah, satu kaleng ini ukurannya ya, dapat setengah gelas aku kawan. Untuk warnanya ini kayak kopi susu gitu kawan, agak kecoklatan tua gitu kawan, boleh kalian lihat.
Langsung aja kita eksekusi espresso latte dari Starbucks. Baunya itu bau-bau kopi gitu. Mesti ada kopi, men. Merinding aku kan. Kopinya gitu bener-bener kawancang, men. Sik. Tak rasakan dulu ya, rasanya gimana. Ini kalau aku bilang ya, yang aku bisa rasakan yang pertama kali ya itu, kalau kita seruput itu creamy kawan, creamy susu gitu. Terus kayak gitu. Berasa espressonya kawan. Emang kawan, rasanya itu beda ya kawan dengan minuman kopi kalengan lainnya ya. Kalau aku bilang ini ya, tipikal kalau kita minum itu tipikal yang agak-agak berat gitu kan. Terus mak itu kerasa creamy susunya, cuma susunya ini nggak manis dia kawannya, cuma kerasa susu biasa gitu kan. Terus mak itu kerasa kopinya itu lembut gitu kan, kayak espresso asli ya kawan, bukan kopi-kopi ya apa ya. Pokoknya kerasa kopinya itu buedo kawan, kayak kopi premium gitu. Jadi kalau aku bilang yang espresso latte ini kawan ya. Nah ini kalau kita minum itu, shrut. Itu pertama kali yang aku bilang itu agak kental kawan. Terus mak itu kerasa creamy, creamy itu kerasa susunya, cuman kerasa susunya aja, nggak ada manisnya sama sekali. Terus mak itu kerasa kopinya. Ini kopinya bener-bener koyo kopi nggak murah gitu kan. Kopinya kayak espresso gitu kan. Terus pokoknya kopinya enak gitu lah. Beda pokoknya. Dan ini bener-bener nawendang kopinya coy. Rodok-rodok aftertaste-nya itu ada pahit-pahitnya gitu kan. Enak ya. Yang espresso latte kawan. Langsung aja berikutnya kita coba yang rasa mocha kawan. Rasa mocha ya. Sebelum itu digocok dulu kan. Nah untuk mocha ini, kalengnya ini warnanya ungu coy. Ungu ya. Mantap ya. Langsung aja kita buka coy. Oke, langsung aja aku tuangin di gelas aku kan. Ini warnanya kalau aku bilang lebih coklat lagi ya kawan. Untuk yang rasa mocha ini kan. Boleh kalian lihat warnanya, lebih kecoklatan lagi kawan. Jadi lebih gelap warna coklatnya kawan. Untuk yang rasa mocha ini kawan. Oke, langsung aja kita coba coy. Kalau aku bilang ini teksturnya itu agak kental kawan. Jadi aku ulangin ya. Kalau aku bilang ini kopinya yang rasa mocha ini agak kental kawan. Terus mak itu tetap creamy, kerasa susunya. Terus mak itu kerasa ada kayak rasa mocha-mochanya atau coklat gitulah kawan. Manisnya itu pas ya, nggak terlalu over. Terus mak itu aftertaste-nya berasa kopinya, tapi kopinya itu nggak senendang espresso latte tadi kan. Ini agak menurun ya, tendangannya itu agak menurun kan. Ya kalau aku bilang ini condongnya kerasa mochanya atau coklat gitu. Enak ini, seger yang mocha ini. Oke, langsung aja. Oke, kesimpulannya kawanku. Langsung aja kita simpulkan kawan. Untuk harganya ya, Rp14.900 per kalengnya ini kawan. Kalian bisa dapat di Alfamart terdekat di rumah kalian sudah ada kawan. Ini bener-bener mind blowing kawan. Brand internasional itu bisa bikin produk dalam kalengan ini dengan harga Rp15.000 kawan.
dipotong 100 ya. Kalau aku bilang ini satu porsinya ini, kalau aku tuangin satu kalengnya ini dapat setengah dari gelas ajaib aku kawan. Ya kalau aku menurut aku ya worth it ya kawan ya. Dari harganya itu Rp15.000, terus main dapatnya itu setengah gelas aku kawan. Nah terus main gitu untuk rasanya ya kawan, yang espresso latte ini kawan. Nah espresso latte ini, kalau aku bilang ini ya teksturnya itu agak berat, kerasa creamy, susunya itu kerasa tapi nggak ada manisnya ya. Terus main gitu kerasa kopinya itu nendang men, soalnya double espresso kawan. Boleh kalian lihat double espresso kawan. Terus main gitu kalau aku bilang ya kopinya ini benar-benar premium kawan. Wih nendang nuanjok kopinya yo. Terus main gitu rasanya itu rasa kopi premium kan. Beh, emang brand Starbucks lo kalau bikin kayak gini-gini tuh enak coy. Terus untuk yang rasa mokanya kawan, boleh kalian lihat. Untuk yang rasa mokanya ini kalau aku bilang teksturnya sama ya, agak berat, terus main gitu creamy kerasa susunya. Terus main gitu kerasa ada rasa mokanya, manis mokanya itu pas ya, enggak over baru kerasa kopinya kawan. Nah, kopinya ini enggak senonjok yang espresso latte ini kawan untuk yang moka ini kawan. Jadi tetap kerasa kopinya, cuman kopinya ini bener lagi-lagi berasa kopi yang bener-bener mantul men, buedo men kopinya ya. Dua kopi ini kalau aku bilang ya kawan ya, dua kopi ini yang mocha dan espresso latte ini kawan ya, kalau aku bilang kopi ini itu bener-bener berkualitas tinggi men, enak mas. Cobaan kawan dengan harga 15.000 itu menurut aku worth it ya, walaupun ini harganya 15.000 itu paling mahal di kelasnya kawan, tapi ya, tetap worth it ya kawan ya. Boleh kalian coba, soalnya apa? Kalau botolannya itu 30.000 men. Kalau kalian minum di gerainya, bah 50.000 ya kawan. Kalau 15.000 sudah bisa mencicipi Starbucks ini kawan. Wuhu. Iki worth it kalian coba kawan. Oke, sekian reviewnya kali ini kawan. Ini merupakan review pribadi aku kawan. Apabila ada salah kata atau salah info, mohon maaf ya. Apabila ada saya info, boleh kalian tulis di kolom komentar ya, biar aku bisa betulin di deskripsi video aku kawan. Jangan lupa juga dukung aku dengan like dan subscribe untuk mendukung channel saya. Terima kasih.